Festival Musik Rumah ini adalah tahun pertama ya, kami diajak berpartisipasi oleh Andoy dan Bonita selaku mereka adalah penggagas Festival Musik Rumah ini. Jadi keterlibatan kami sejauh ini adalah menjadi tuan rumah di mana Ear House menjadi venue, salah satu venue di mana terjadi penyelenggaraan Festival Musik Rumah tanggal 17 sampai 19 Agustus. Total ada 5 penampil yang akan hadir setiap harinya dari tanggal 17 sampai 19. Dan kami akan menjadi fasilitator ya di Kebetulan kami punya coffee shop di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, namanya Ear House. Itu kami menjadi salah satu tuan rumah istilahnya. Kalau Mas Andoy sebagai penggagas tadi, Ear House sebagai apa namanya tuan rumah untuk 3 hari tanggal 17, 18, 19 gitu ya. Tujuan ininya kita tidak tampil untuk jauh ini tuan rumah. Jadi adalah relationship network sama event gitu. Kita kan yang sendiri kan tempat kopi yang maksudnya bisnis butuh pengunjung segala macam. Mungkin dengan adanya acara ini mungkin bisa lebih bisa modal berupa nonton gitu atau iya, dan rata-rata juga karena Ear House isinya adalah komunitas ya, ya yang misalnya yang ngurusin juga anak-anak sendiri gitu, terus juga kami musisi juga, jadi kenal dengan sesama musisi buat kami itu adalah sebuah benefit yang luar biasa gitu. Jadi kalau kami melihat dari sisi kompensasi atau misalnya dari benefit yang kita tangkap bahwa relationship networking itu adalah awal di mana kami memulai karir.